Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Alnew R3. Nah, ini pasang mini billet projector satu mata 5 set hapak MP1 plus. Headlampnya pakai turbo SE untuk 2,5 innya dan 3 innya memakai UPS Memaker S500. Untuk fog lampnya memakai UPS F55 3 warna. Nah, dan full RGB nih. Lampar fog lampnya juga diganti RGB. Slim frame. Nah, ini pasang slim frame juga. Demonesnya juga RGB. Slim frame di bagian headlampnya juga dikasih RGB juga. Nah, ini kita lagi rapihin bagian perkabelannya dan juga lagi wiring untuk modul telekomleksnya, modul metrik. Kita coba dulu modul metriknya. Sejalan apa enggak? Rapiin kabel-kabel aja. Gimana kelanjutannya? Tonton terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita baru kelar pasang billet proji dan fog lamp. Nah, ini untuk headlampnya kita memakai AF Turbo SE 55 watt di bagian IP-nya dan di bagian luarnya nih pembagian proyektornya memakai UPS Waymaker S500. Fog lampnya juga pakai UPS S55. Kemudian mini proyektornya memakai hapak MP1 plus 25 watt. Kita juga pasang slim frame dan slim frame N series. Gak lupa juga kita pasang cover fog lamp. Nah, kita udah ganti, RGB juga. Nah, kalian titik kuning juga demon ice nya kita ganti pakai RGB juga, kita pasangin RGB juga. Oke, kita lihat teman-teman gimana cantiknya nih. Nah, ini R3, nyalain lampu senja. Nah, ini ada welcome lights nya nah, ini agak lambat di bagian slim frame dan demon ice. Nah, udah kelar. Oke, sekarang mini lasernya, tahan modul metriknya, lupa nih, kita juga modul pasang modul metrik. Nah, ini modul metriknya jalan, kita pasang yang 6 channel dari AS. Oke, oke, nyalain fog lampnya, ganti warna, ganti lagi. Nah, kasih warna putih aja, ganti lagi. Nah, ini kita pasang fog lamp terbaru dari UPS Waymaker, headlamp, mini laser kuning. Nah, yang pojok ini kita bikin sanglar sendiri karena ownernya pengen dinyalain di saat tertentu aja. Yo main dim. Nah, dimnya pedes banget. Ntar gimana kita lihat di jalan terangnya. Kita ganti juga untuk bohlam sennya. Sen hazard. Nah, plat nomor kita juga ganti dan lampu mundur. Yuk mundur. Nah, selain eksterior kita juga ubah bagian interiornya. Nanti kita review. Nah, untuk senjanya kita nggak pakai yang running karena biar pas sama sennya nih. Karena sini juga kecil juga, jadi kalau untuk running kurang banget nih. Cakep kayak gini. Mati lampu besarnya.
Testernya matiin, hazardnya matiin semua. Senja aja. Manis banget. Oke, gimana terangnya teman-teman? Nanti kita cek jalan. Nah, ini teman-teman, kita udah ganti untuk lampu steering controlnya. Nah, kita gelapin dulu sebentar biar kelihatan. Nah, soalnya ini orange. Panel AC juga kita ganti memakai warna blue ice juga. Tak lupa transmisi kita ganti juga. Lalu panel power window. Nah, yang terakhir ini nih, switch-switchnya kita ganti juga. Untuk auto leveling kita ganti warna biru, dan switch-switch laser nih, dua switch laser, dan ini switch yang sendirian, switch modul matrix. Engine start stopnya juga kita ganti blue ice juga. Ah, ini udah nggak ada warna orange nih, biru semua. Oke. Oh iya, kita lupa liatin bagian kam mesinnya. Nah, ini ada Sienta gaul, masih proses juga. Nah, ini bagian ruang mesinnya, kita bikin spiral biar anti tikus. Nah, ini untuk auto leveling. Nah, kereta masih di lem nih. Kita tes jalan gimana terangnya. Oke, saksikan terus teman-teman. Oke, kita langsung aja tes jalan gimana nih terangnya Alnio R3. Kita ganti warna dulu fog lampnya. Nah, untuk fog lampnya 3 warna, mini lasernya 4 set yang nyala putih, satu saja nyala kuning. Ini buat nambah aja sih ownernya katanya. Terus headlampnya padat banget. Wah, ini ngedimnya mantap banget nih, karena mini laser dapat bantuan dari mini laser juga. 3 pasang billet headlamp, 2 pasang fog lamp, 1 pasang, dan 4 set mini laser. Nah, kita mainin dulu auto levelingnya. Nah, ini switch-nya di sini auto leveling. Oke, fungsi kita matiin dulu biar kelihatan. Nah, ini untuk paling tingginya seperti ini, untuk paling pendek seperti ini. Ini bisa ntar kita bisa setting lagi ulang kalau ukuran pendeknya atau ukuran tingginya kurang pas. Oke, kita langsung tes jalan. Ini kita tes di ketebalan kaca film 60%. Oh ya, lupa tadi nih, lupa disebutin. Apa lu disebutin ya, ini tombol power window. Kita ganti juga warna blue ice. Nah, ini suasana baru dalam mengendarai Alnio R3 nih. Oke, bismillah, kita tes jalan dulu. Jalan sekali ngisi bensin, ini bensinnya habis.
sini dulu.